Nantinya Nino yang sudah dipengaruhi Yahra akan melakukan sesuatu hal agar bisa mendapatkan hak asuh Rena. Nino sudah tertutup lagi pintu hatinya ya guys. Sepertinya Nino sudah lupa guys dengan kondisinya yang sudah jatuh gara-gara terlalu ikut campur keluarga Aldebaran dengan mengganggu statusnya Rena. Nino seolah tutup mata dengan kesalahannya yang dulu ia lakukan, bahwa ia tidak pernah mengakui Rena sebagai anak kandungnya, juga menceraikan Andin dalam keadaan hamil, dan yang paling parah mendukung Elsa membuang Rena ke panti asuhan. Semoga bunda-bunda, Nino tidak berhasil bekerja sama dengan Zahra. Di sisi lain, Al akan membongkar siapa yang meneror keluarganya hingga Al seolah disalahkan oleh Nino karena dinilai oleh Nino Al lalai menjaga Rena sampai Rena keluar rumah sendirian dan membuat Nino menggunakan celah kesalahan Aldebaran ini untuk mengungkit hak asuh Rena. Al terus berpikir dan juga berkata dalam hati, apa mungkin selama ini yang meneror keluarganya adalah Nino?